nih ya teman-teman buat bumbu otaknya. Nih otaknya udah digodok ya tuh. Ada semutnya lagi. Ini disiram pakai kuahnya ya tuh. Nih otak yang tadi tuh, jadi yang udah digodok. Aduk-aduk ya. Ya, kita angkat. Oh, mantap nih sajian buat anak-anak ya. Ya, yang ini buat bumbu merahnya. Tuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Tika Fitriani teman-teman. Nih ya, ada orang lagi lewat. Nih ya, kita lagi mau mukbang si kepala sapinya tuh. Yang ada giginya itu loh. Alhamdulillah ini digodok. Digodoknya di Magicom. Karena kalau di kompor nggak ada, itu apa sih namanya, panci. Pancinya nggak ada tutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan ya teman-teman. Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini cabenya cabai kering ya. Tuh, mari makan teman-teman. Ini nasinya diuduk-uduk kayak gini ya tuh. Ini kalau kepalanya itu ada area yang nggak boleh dimakan ya kali. Yang gak boleh dimakan itu gigi, soalnya takut berantem sama gigi yang ini. Ini kalau area sini kulit ya tuh. Seumur-umur baru kali ini dak mukbang ini kepala sapi. Setahu Tika mah cuman kepala ayam aja udah, nggak pernah kepikiran ke kepala sapi, apalagi kepala kambing. Suami nggak ikutan karena dia tuh nggak doyan daging sapi. Yang dia doyan hanya daging ayam saja. Ini udah dibersihin ya langit-langitnya. Mimpi juga enggak makan kepala ini. Enak enggak? Mari makan teman-teman ya. Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
yang dari kerongkongan itu ya. Kita cocok rangkanya. Tulang ini yang biasa dipakai abang tukang bakso. Jadi ini karena nggak ada mikrofon ya, jadi nggak berasa krek-krek. Kalian nggak bisa dengerin bunyi kriuknya. Ini kriuk banget pas minumnya. Karena bagian kerongkong. Andai kalau ada mikrofon pasti ini bunyi kriuk kriuk kriuk. Anak-anak juga tadi ditanya dulu mau makan bareng mama enggak sama ini. Nah, ada dagingnya juga. Enggak mah katanya. Otak ayam sih anak-anak suka ya. Kurang tahu kalau otak ini. Ini pedes banget ya. Ini tuh cabai kering. Kombinasi sama cabai jablay. Dagingnya. Terus ini ada tulang-tulang kecil gitu, tulang-tulang kamu. Nggak ada lagi. Ini tulang-tulang lemuk semua. Hancur pas dibelah kayaknya. Udah gak ada lagi. Alhamdulillah. Tahun-tahun lalu juga nggak pernah ngambil kepala.
tulang kecilnya banyak. Ini tulang ini enak sih teh yuk. Kayak itu takutnya kalian tuh gak suka kalau lihat tuh saya makan kayak gini. Ini enak kriuk-kriuk. Saya sih yang ini kalau dijadiin bakso coklatnya tekadu goyang-goyang. Kalau lagi makan enak kayak gini, lupa sama semua masalah. Takutnya durasinya kelamaan ya teman-teman. Hanya makan ini, cek. Kalau gitu. Pamit ya teman-teman. Ini kita lanjutin ya. Jangan kapok ya teman-teman. Ambil baiknya buang buruknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.